Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika wa barakatan min 'indika wa salaman 'ala malaikatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'alaika inna Muhammadan wa 'ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala wa nafa'ana ke surat 34 ayat 158. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Terjemah 35. Inna sesungguhnya as-safa bukit safa wal marwata dan bukit marwah min daripada sya'airillah lambang-lambang Allah. Paman maka sesiapa hajjah telah mengerjakan haji al-baitah rumah atau iktamarah telah kerjakan umrah pala maka tiada junaha salah alaihi atasnya an bahawa yak tawafa bertawaf bima dengan keduanya waman dan setiapa tatawa'a telah kerjakan dengan kerela khairan kebaikan fa'innallaha maka sesungguhnya Allah syakirul maha mensyukuri alim atas mereka. Alim ni mengetahui. Syakirul maha mensyukuri alim mengetahui. Okey, kat sini atas mereka kan? Maha mengetahui atas mereka. Boleh juga lah alim. Mengetahui alim mengetahui ini atas mereka lah syakirun sebenarnya mensyukuri alim mengetahui atas mereka mengetahui atas mereka inna sopa wal mawata inilah man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Sesungguhnya safa dan marwah ialah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia mengerjakan sa'i. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebalikan, maka Allah sungguh maka sungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Haa, yang itu punya makna. Mensyukuri lagi maha mengetahui. Kemudian ada dia punya asbab nuzul. Nampak asbab nuzul dia panjang. Kita tak baca dalam ni. Kita hanya huraikan tentang ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ini. Bukit Safa, Bukit Marwah ni syiar lapak kebesaran. Sampai hari kiamat. Bukit Safa, Bukit Marwah masuk syurga. Bukit Safa, Bukit Marwah masuk syurga. Orang yang bijak, Bukit Safa, Marwah pun masuk. Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Jabal Nur, Jabal Ubaid, Jabal Rahmah, Jabal Uhud. Jabal ni kata bukit ni semua bukit ke syurga. Termasuk syurga, kita boleh lihat bukit-bukit. Kalau Jabal
dia macam macam merah-merah ya. Lalu bukit hitam dia macam kemerah-merahan. Yang mana kemerahnya tu sangat jawab itu kat Medina. Jawab Nur tadi kita dengar. Kalau orang tunjuk jawab-jawab Nur tak cakap apa. Itu tahu jawab Nur. Ini macam kompi, macam moa. Lain lah. Dia lain dari yang lain. Jawab Rahma tadi dengar. Bukit Safa, Bukit Marwah ni ini kita kata orang tak mahu kejam lah walaupun kita selalu tawarkan lagi dulu Bukit Safa tu orang selalu panjat-panjat jadi kita untuk orang jatuh sekarang dia dah sepung dengan berkelas bila dia sepung dengan belas saya tu jadi jatuh tengok-tengok dia bilang aku yang ada biasalah yang kelas dari kepung. Dia benda, kita dah tengok, tapi bila dia kepung tu, dia nak jemputkan. Dengan Bukit Marwah pula, dia dah kilatkan batu dia. Dulu besar. Kau kilat batu dia. Batu asal tu. Jadi kita kalau tak ni, tak tu sampai atas itu. Sebab Bukit Safar tu tinggi, jadi dia kepung. Jadi dia dulu, kita punya tempat tak ni tu, sudah jadi Marwah Safa. Dia sudah tolak dinding-dinding tu khusus Safa ke Marwah. Bagi Allah kata. Pilih bapun Allah ya Allah. Dalam musim haji, malam 27 Ramadhan ya Allah. Saya pernah masuk, saya langsung tidur. Nak sampai ujung sana pun kau tidur. Punya ramai mas, musim. Naik atas. Naik atas pun itulah. Tak tahu macam nak pergi. Dia dapat tingkat. Maksudnya, kalau ya Allah, mungkin nanti ramai, mungkin ramai. Memang sudah dianggarkan lahir haji ni akan boleh jadi 5 juta. Ramadhan sudah 5 juta tu. Ramadhan. Ramadhan satu bulan ni, kita keluar apa-apa 5 juta kita keluar. Singapura pun agen-agen tidak dapat tahu 5 juta di tahun. Kata orang sana, awal Ramadhan ni dah berjalan. Jalan raya dah berjalan. So, awal Ramadhan. Akhir Ramadhan. Jadi, tapi Ramadhan, 5 juta, dia tidak sekali kusam. Itu dia mungkin 2 hari dia ni dah balik. Dia ni nak setengahan balik. Tapi haji, ukur satu masa, Arafah, Mina, semua satu, masih. Nabi besar ni kalau kita belum pernah pergi haji cepat-cepat tunaikan yang fardu dan tunai fardu tu kemudian-kemudian mulai cerita lah tenaga kita kurang makin ramai mana-mana pergi awak semuanya orang Ramadhan awak tahu cerita sikit dengan Ramadhan ni pukul-pukul tengah saya pukul tengah dah sampai dekat pintu-pintu masjid. Pintu masjid punya depan orang dalam ni. Dia tak boleh masuk. Dah tak boleh masuk. Jadi pintu dia tak boleh masuk. Kau tak boleh masuk. Kat depan tu orang dah. Tapi kita datang lagi belakang. Apa yang nak masuk? Lagi dah nilam sini. Kita dah ada tempat. Nama tempat tu kita gelap tunak. Awal tanya, memang tanya. Itulah yang agak mulilah kita mati. Kita semua terlalu punya. Dia bawa tanya, masuk. Dia ada kipas. Ada yang kong, tak ada apa. Orang yang tak tahan, memang tak tahan. Tapi situ, bolehlah masuk. Dia semua tengah agak tolong, tak ada apa. Dia ada dalam awal tu, dia ada dapat kat dalam. Kali dia pasal ubu, dia balik. Mayang kat lobby hotel. Sebab hotel kita tu nak kata dekat pun tidak, jauh pun tidak lah masuk rumah. Masuk rumah. Kita kena keluar ke rumah dah kita tinggal mayang. Oh dia ada tadi. Saya pergi masjid, saya dah tengok polis dah halau orang-orang. Oh, ini orang-orang. Sampai nak belayar pun Memang tu banyak kali kita dengar. Orang nak belayar dah penuh terbang tinggal di sana. Ini tak tahu macam mana yang tak terbang sampai di sini masuk hotel tu
sampai kalimat tu ya Allah maha berkelanjutan. Jadi sangat mudahlah nak dapat kelebihan kelebihan. Jadi bila berkenaan dengan kawal marwah tali, bila kita naik saja bukit, baca dengan kawal marwah tali, InsyaAllah. Buat sekarang, hati-hati, lama tak bulan. Bila lebih pun, jalan-jalan. Sebenarnya, umrah baik, haji baik, begini cara dia. Buat lihat, kata berjalan tak lama. Tapi hari-hari ada umrah, dia buat ibadah, buat. Buat dulu lama-lama, bukan diri. Tak puan. Terpengar, tapi hari-hari ada kebenikan. Hari-hari ada ibadah. Sama ada mampu dengan tak mampu. Ambilnya. Jadi kalau diri sampai bukan sahaja 15 hari, yang ada 20 hari. Bukannya dia umrah berapa kali? Kali pergi kata tak terbahan. Memang itu, buat mahal, tapi setelah. Itu masalahnya. Bila awak pergi, biar sedikit tak apa, tertindak, terpuas. Itu bukan yang boleh kita pergi lalu. Maka, ya Allah, bukan masalah awak. Kalau awak nak beri, ada jalannya. Banyak itu. Kesehatan kita, pekerjaan kita, undang-undangnya. Saya undang lah. Orang nak berumrah tak ada undang. 1,000 je dia tak pergi Singapura.